Pernah ada seorang Sami Buddha yang terkenal dengan kebijaksanaan dan hubungan yang mendalam dengan ajaran Buddha. Dia terkenal dengan ketenangannya yang tenang dan tidak tergoyahkan, tanpa mengira situasi yang dia hadapi. Suatu hari, raja kerajaan tempat tinggal rahib itu mendengar tentang kebolehan luar biasa rahib itu dan memutuskan untuk mengujinya. Raja itu terkenal dengan sifatnya yang tumpul dan perangai dan ingin melihat sama ada dia boleh menggoyahkan ketenangan rahib itu. Raja kemudiannya menghantar tenteranya untuk mengganggu renungan tenang rahib itu di biaranya. Askar datang dengan pedang terhunus, berteriak dan kecoh mengelilingi rahib itu, tetapi dia tetap tidak terganggu, tidak menunjukkan rasa takut atau cemas. Raja itu kagum, tetapi dia ingin mencuba lagi. Bihiku itu berdiri teguh dalam prinsipnya dan tidak terbawa oleh godaan duniawi, melihat semua percubaannya telah gagal. Raja memutuskan untuk bertemu Bihiku itu sendiri. Raja akhirnya mengenali kebijaksanaan sebenar rahib itu dan menyedari bahawa dia tidak dapat menggoyahkannya dengan tipu dayanya. Sebaliknya, dia menjadi murid Bihiku itu dan berusaha untuk belajar daripada ketenangan dan belas kasihannya yang tidak berbelah bahagi. Kisah ini memberi pengajaran berharga tentang kepentingan bertenang.